Driver ojek online yang viral TND belakangan dijodohkan dengan Fahmi Husaini, pria Bogor yang ditinggal istrinya kabur sehari setelah menikah. Bahkan perjodohan itu didukung oleh politikus Deddy Mulyadi. Namun ternyata TND menolak dijodohkan dengan Fahmi. Hal itu tampak dari unggahan YouTube Kang Deddy Mulyadi belum lama ini. Di kesempatan tersebut, Fahmi pun bertemu dengan TND ojol yang viral karena bekerja keras setelah menceraikan suaminya yang sudah 4 kali masuk penjara. Fahmi dan TND tampak bercengkrama akrab, hingga pria Bogor itu pun memuji kecantikan dari ojol wanita itu. Dijodoh-jodohkan dengan Fahmi, wanita yang akrab disapa TND ini turut semeringah. Namun saat ditanya kesiapan, TND menolaknya. Sebab diakuinya ia masih memiliki kekasih. Meski begitu, TND mengaku belum mendapat restu dari orang tua terkait hubungannya dengan sang kekasih. Mendengar itu, Kang Deddy pun menegaskan langsung akan memberi restu jika TND bersama Fahmi. Bahkan ia akan memfasilitasi pernikahan keduanya dari mulai pasang tenda, organ tunggal hingga dibantu untuk DP rumah. Meski begitu, Fahmi juga turut menolak hal itu dengan alasan tak ingin terburu-buru mencari pengganti Anggi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!